Oke lur, kita ikutin nih ngecek kopi nih. Sudah siang, hampir jam 12. Kita nih ikuti sampai pulang. Lur, kita ikuti. Kita nggak bisa bawa kayak gini nih. Kita yang penting ikuti aja. Kita nonton aja videonya nih sampai selesai. Tempatnya ekstrim kalau kita nggak mampu. Nanjak nih. Wah. Mantap, mantap. Kita udah kalau nanjak gitu motornya udah gaspol, kita mengap-ngap, kita berbelok jalan nih, kita cari pemandangan aja deh. Kita sambil lihat-lihat karena tadi kita mengikuti pengojek kopi. Sekarang kita jalan-jalan aja, cari suasana yang sejuk damai. Ini bunga-bunga kayak gini ini banyak banget di sini. Banyak ya. Yuk, kita sambil jalan-jalan cari pemandangan di kebun sawit. Bunga apa lagi nih kayak gini nih? Tuh.
Nih. Kok banyak di sini? Di sini nih. Oh, bunga aneh-aneh. Oh. Ada lagi. Nah, kalau ini kayak gini nih. Merah tapi tinggi. Kalau tadi merah ada kayak undak-undak pendek. Sejuk banget. Nah, ini nemu lagi nih. Oh, bunga apa ya? Nih, banyak banget. Nih, nemu lagi yang kayak gini nih. Aduh. Tuh, Lur. Banyak banget tuh. Tuh. Malah banyak. Kita berjalan lagi mengikuti jejak perjalanan ini. Kita terus. Ah. Oh, mantap. Kita akan ikuti jalan yang menurun ini dengan suasana terik matahari. Saat ini jam hampir jam 12 siang. Lur, pemandangannya. Ini kayak gini nih, kopi Robinson. Pemandangan di siang hari, di tengah hari ini cukup terik mataharinya. Untung di daerah pegunungan gini ada semilir angin yang berhembus, menjadi enggak terlalu panas. Semakin ke bawah, semakin sejuk suasananya. Karena ini tebingan ini di bawah itu sekitar 20-30 meter lagi tuh udah sungai. Jadi saat ini terasa dingin. Nih, ada paralon gantung di sini nih. Ini jauhnya kayaknya nih, karena tadi ujungnya waktu kita di atas ada di sana. Ini sampai tempat mungkin kalau 1 kilo atau 1000 meter bisa lebih nih kayaknya. Jalannya aja berundak-undak. Kita udah sampai nih di perairan atau di sungai. Oh, sejuk banget nih. Oh, sangat sejuk. Oh, kita jalan lagi.
Oh, tempat yang kita lewati tadi, kita sekarang udah turun, udah lewat air perairan sungai. Nah, kita udah di tebingan bagian utara ini. Nah, ini. Oh, itu ada ibu pulang dari kebun tuh. Nah, ini ada daun daun yang kalau ngenain sakit itu ini. Ini lewat jalan setapak, kita ikuti. Ini kebun tapi nggak diurus nih, sebab tempatnya bagus. Nanti kalau yang di sana ya bagus-bagus yang diurus. Nih, ada lagi nih daun yang kalau ngenain sakit gatal nih. Wah, jalannya nanjak lagi. Tadi kita mau ngikuti para yang bawa apa namanya kopi tadi, udah gak bisa ngejar karena dia bawa motor. Kita berbalik arah, kita jalan pintas nih melewati rimba-rimba kecil sama ini ada batu gede banget nih. Memang kita senang nih yang namanya berjalan di alam bebas, karena disitulah rasa nyaman dan sejuk kita. Kalau kita memang sudah terbiasa ngangenin alam-alam yang kayak gini nih. Karena cuacanya sangat sejuk, udaranya sejuk, angin berhembus semilir. Jadi berbeda sekali dengan tempat-tempat yang terik mataharinya tidak terhalang sama pepohonan dan alam yang sejuk begini. Kita akan terus berjalan di alam ini dengan suasana kedamaian. Oke, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan ini. Semoga
diberikan kemudahan untuk segala hal, diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan dan keselamatan, dan dapat perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.